بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang ke-8 di dalam bab Kitabud Da'awat. Kitabud Da'awa wal Bayyinat. Kitab yang menyebut tentang pendakwaan dan keterangan. Sambungan kita pada kali ini bayanu annal bayyinata 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Penjelasan tentang bukti diminta daripada pendakwa dan sumpah diminta daripada tertuduh yang menafikannya. Jadi oleh kerana pendakwa ni lemah, kita minta bukti. Pendakwa lemah kena minta bukti. Yang dituduh tu bagai tu tangan dia, cukup dengan dia sumpah sajalah nak menafikan dakwaan yang tersebut. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, iaitulah maksud bukti al-bayyinah ialah saksi. Maknanya asalnya bendanya kita bincang tentang saksi. Mereka dinamakan syuhud itu dinamakan sebagai bukti kerana kebenaran menjadi jelas dan nyata melalui keterangan mereka. Jadi kalau ada saksi mari mengaku betul sungguh, saksi pula orang kuat, orang yang soleh, orang yang warak, jadi lagi gagah dia punya keterangan. Mereka namun demikian, bukti ini perlu dikemukakan oleh pendakwa, iaitulah orang yang mendakwa sesuatu sebagai hak dia. Jadi pendakwa kena bawa bukti bahawa kita boleh dengar dia punya dakwaan. Langkah ini bertujuan membuktikan bahawa hak tersebut adalah haknya. Pembuktian dipertanggungjawab kepada pendakwa kerana pihaknya lemah. Jadi bagai orang tiba-tiba kita dakwa hak kita, mana kita lemah. Bila kita lemah, macam mana kita nak kuat? Bawa syuhud, bawa saksi, bawa evidence, bawa keterangan. Ini kerana pendakwa mendakwa sesuatu yang bercanggah dengan hukum asal, iaitu seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Jadi ini kaedah dalam kitab fiqh, kita kata seorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Kita hari ini tak kira dah, asal kau kata tuduh tu salah dah. Lah, itu silap. Silap. Tak mungkin kita kata dia tu kena tuduh, mana dia salah. Tak boleh lagi. Cuma masalahnya kadang-kadang persidangan mahkamah ni sampai 2 tahun, 3 tahun. Barulah bersih air muka kawan tu. Itu nyanyo. Oleh kerana itu, pendakwa bertanggungjawab mengemukakan bukti iaitu hujah bagi menyokong hak dia. Jadi kita fahamlah perbahasan kitanya di antara pendakwa dan orang yang dituduh. Sumpah al-yamin, sumpah pula ialah bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu daripada sifatnya. Kita bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah Ta'ala. Agama telah menetapkan tertuduh ataupun mudda'a alaih perlu bersumpah sebagai langkah menafikan dakwaan yang dilemparkan terhadap dia. Tertuduh hanya diminta bersumpah kerana pihaknya kuat. Bagai-bagai dia, rumah dia di atas tu, kalau kereta dia naik, tiba-tiba orang mari dakwah hak dia, macam mana? Ini kerana dia disokong oleh asas bahawa seseorang itu tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Jadi al-bara'atul asliyah. Mana bara'atul asliyah? Asalnya hak orang tu, pasal duduk tangan dia. Kita nak cabut hak orang, maka kita kena ada bukti yang kuat. Oleh itu, pihak tertuduh hanya perlu bersumpah walaupun hujah tersebut lemah. Jadi hujah sumpah ni sebenarnya lemah, tapi cukup dah. Kecuali kawan tu boleh batalkan dengan bukti yang kuat. Dalil yang menunjukkan prosedur yang berbeza antara pendakwa dan tertuduh ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankarahu. Bukti diminta daripada pendakwa dan sumpah daripada tertuduh yang menafikannya. Hal ini dalam Al-Baihaqi. Begitu juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang disebut sebelum ini,
walakin al-yamin 'alal mudda'a 'alaih. Walau bagaimanapun sumpah diminta daripada tertuduh. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Daripada Al-Ash'as bin Qais radhiyallahu anhu, ketika dia mari bawa satu laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Hal laka bayyinatun?" Faqultu la. Qal fayaminuhu. Nabi tanya, "Engkau ada bukti? Mau ada bukti ke mu tuduh ni?" Jawab di Ash'as, "Tidak, tak ada." Baginda bersabda, "Terserahlah kepada sumpahnya. Kalau begitu, kita tengok dia sumpah ke tak. Kalau dia sumpah, khalas. Kamu tak boleh ambil benda ni." Dalam riwayat lain, Nabi kita sebut, "Syahidaka au yaminuhu." Tengok. "Engkau hendaklah mengemukakan dua orang saksi ataupun dia bersumpah." Ini kita, maknanya dua saksi mari ataupun kalau tak ada saksi, dia sumpah lepas. Daripada Amrullah bin Amr bin Al-As, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaih." Bukti diminta daripada pendakwa dan sumpah diminta daripada tertuduh. Jadi tuan syekh kita ni bawa beberapa hadis dengan berbagai-bagai lafaz nak menguatkan bahawa janib al-mudda'i mesti bawa bukti. Mesti bawa bukti. Dan cukuplah orang yang dituduh itu dengan bersumpah. Takhrij hadis-hadis ini telah dinyatakan sebelum ini. Takhrij. Jadi hari ini kita kena belajar ilmu istilah ni. Takhrij maknanya hadis ini telah kita sebut yang lepas diriwayat oleh siapa dalam bab apa, itu dipanggil takhrij hadis. Oleh itu, sekiranya pendakwa berjaya mengemukakan bukti yang menyokong dakwaannya, hakim perlu mengesahkan haknya. Hakim tidak perlu meminta tertuduh bersumpah bagi menafikan dakwaan tersebut. Jadi kita tunggu. Kalau pendakwa gagah dia punya dakwaan dia dengan buktinya, dengan dalil-dalilnya, maka cukuplah hakim jatuhkan hukuman, beri berpihak kepada dia. Demikian juga tertuduh tidak berhak meminta hakim supaya menyuruh pendakwa bersumpah selepas mengemukakan buktinya. Jadi kalau cukup dah bukti, tak payah nak, tak berlawan lah. Ini kerana tindakan ini membebankan pendakwa kerana terpaksa bersumpah selepas mengemukakan bukti. Jadi kalau dia ada bukti kuat, maka hakim boleh sahkan benda tu. Tapi kalau bukti dia tak kuat, cukup dengan orang yang dituduh itu bersumpah bahawa ini hak saya. Habis. Habis cerita. Tapi kalau kita kata, lepas pada kawan ni bawa bukti, orang yang dakwa kata, suruh dia bersumpah. Hakim tak perlu, tak payah suruh sumpah, tak perlu lagi kita membebankan orang yang mendakwa itu. Ini dalam undang-undang Islam, kita tak nak membebankan orang sedangkan benda itu sudah jelas. Kita pindah kepada bab ajzul mudda'i an iqamatil bayyinah. Kegagalan pendakwa mengemukakan bukti. Minta bukti tak ada. Apa nak buat? Bagaimana tindakan? Sekiranya pendakwa gagal mengemukakan bukti yang menyokong dakwaannya kerana dia tidak mempunyai sebarang bukti ataupun saksi-saksi pendakwaan sudah meninggal dunia, hakim perlu meminta tertuduh bersumpah bagi menafikan dakwaan tersebut. Saya ada bukti tapi mati, habis dah. Habis nak buat macam mana? Macam mana kita nak buat benda itu sudah mati? Takkan nak ditanya dalam kubur? Nah, maka habislah hujah kita. Setelah pihak tertuduh bersumpah, hakim akan memutuskan dia tidak bersalah. Apa, tak boleh nak marah lagi tadi sebab kita tak ada bukti. Baik, imtina'ul mudda'ali an min halafil yamin. Orang yang didakwa tak mahu bersumpah, macam mana pula? Sekiranya pendakwa gagal mengemukakan bukti yang menyokong dakwaannya kerana dia tidak mempunyai sebarang bukti atau saksi-saksi mendakwa, apa ni? Baca dah. Keengganan tertuduh bersumpah. Jadi sesah kita. Hak ni tak boleh bawa bukti, orang yang dituduh pula tak mahu bersumpah. Macam mana nak buat? Sekiranya pendakwa tidak mempunyai sebarang bukti dan pihak tertuduh pula enggan bersumpah, dalam keadaan ini pihak pendakwa pula dikehendaki bersumpah. Barulah balik kepada pendakwa. Hakim akan menuntut pendakwa bersumpah bagi menyokong dakwaannya. Sekiranya pendakwa bersumpah, dia berhak mendapat hak yang didakwanya dan hakim akan menghukum berdasarkan sumpah tersebut. Jadi barulah
Orang panggil tiga kali, tiga pusingan baru balik kepada pendakwa untuk bersumpah. Ini berdasarkan kepada tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta pendakwa bersumpah. Setelah tertuduh enggan bersumpah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi pernah meminta pihak yang menuntut hak agar bersumpah. Innan nabiyya radda al-yamin ala talibil haq. Ini kata Ibnu Umar. Habislah kita. Hukum yaminur rad kal iqrar. Jadi sesak dah rasanya. Isu tadi dah. Maknanya mula-mula pendakwa kena kemukakan bukti. Kalau cukup bukti, maka hakim boleh putuskan itu jadi hak dia. Orang ni mendakwa tapi tak ada bukti, maka hakim kena minta orang yang didakwa, orang yang dituduh bersumpah. Hak tuduh pun tak mahu sumpah juga. Tak mahu sumpah. Boleh jadi dia takut, boleh jadi dia pun orang panggil yakin tak yakin. Macam mana nak buat? Maka ketika itu hakim akan minta pendakwa yang tak ada bukti tadi supaya bersumpah. Dia panggil nukulul yamin. Bila dia sumpah, maka hakim akan beri kepada orang tu. Jadi apa hukum yaminir rad kal iqrar? Status sumpah pendakwa sama dengan pengakuan tertuduh. Jadi bila pendakwa sumpah, maka kita anggap macamlah pengakuan tertuduh. Status sumpah pendakwa setelah tertuduh enggan bersumpah, seperti yang diterangkan di atas, adalah sama seperti pengakuan tertuduh dan bukan sebagai bukti. Bukti tak ada. Ini kerana pendakwa telah memperolehi hak yang didakwanya dengan cara bersumpah. Setelah tertuduh enggan bersumpah, dengan ini ia menyerupai pengakuan tertuduh, seolah-olah macam orang yang kena tuduh kata, ha, ambil ke demo lah. Saya pun tak boleh tak berani juga nak bersumpah. Maknanya kita pun, dia pun tak boleh nak pertahankan hak dia. Jadi lemah. Lemah dalam lemah. Nak kata apa? Dengan ini, ia menyerupai pengakuan tertuduh. Dengan itu juga, setelah bersumpah, pendakwa akan memperoleh hak yang didakwanya walaupun tanpa keputusan oleh hakim. Hukumnya sama seperti pengakuan tertuduh. Oleh itu, tidak perlu lagi didengar sebarang hujah untuk menggugurkan tuduhan atau melepaskan tertuduh kerana dia telah menolak untuk mengemukakan hujah disebabkan dia enggan bersumpah. Ini kerana keengganan tertuduh bersumpah sama seperti pengakuannya sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini. Jadi kalau awak tak mahu sumpah, seolah-olah macam dia terimalah dakwaan kawan tu. Dia terima dakwaan orang yang mendakwa. Baik. Bila kita bukti tak ada, orang yang dituduh tak mahu bersumpah, hakim suruh minta supaya pendakwa bersumpah. Tapi pendakwa juga tak mahu bersumpah. Alah, mana jadi buat dia ni? Baik tak sedut saman lah, senang tak? Menyusah ke mahkamah. Tapi itu masalah. Sekiranya pendakwa pula enggan bersumpah setelah diminta oleh hakim tanpa sebab yang munasabah saja, dia tak mahu ya, dakwaan digugurkan kerana keenggannya itu, balik kosong-kosong pula. Tak usah duduk bercara, mari pula kita pinyak dia. Pula selingkuh, menyusah buka fail. Bukti tak ada, mari duduk dakwa. Ini banyak kes macam ni. Ada kawan kita seorang tu, doktor dia. Orang ni mari bubak dengan dia, masalah tak ada masalah. Tapi dia pergi buat perepok ke pejabat apa ni, kesihatan. Buka pendakwaan, doktor pakar yang menyiasat kata tak ada masalah. Menteri kata tak ada masalah. Tapi dia pergi repot polis pula. Eh, kata pelik dah lah hidup atas dunia. Maksudnya orang ni ada manusia lagi. Manusia, dia panggil hidup dia tak puas hati. Selagi kawan tu tak kena. Nak kena macam mana? Dia tak ada bukti. Segala maklumat yang ada pun tak boleh nak menyokong dia. Tak puas hati situ. Payuhlah kita lagu ni. Nah, maka hakim digalakkan supaya menjelaskan kesan keengganan bersumpah kepada pihak yang tidak mengetahuinya. Ceramah dulu hakim. Kalau awak tak bersumpah, maknanya kes ni gugur ataupun kes ni awak dikira kalah. Hakim akan berkata, sekiranya anda enggan bersumpah, pendakwa akan diminta bersumpah dan hak tersebut akan diserahkan kepadanya. Nasihat dulu lah. Ataupun hakim akan berkata kepada pendakwa, sekiranya anda enggan bersumpah, dakwaan anda akan digugurkan. Mungkok balik saja. Walau bagaimanapun, sekiranya tiada penjelasan yang diberikan dan hakim memutuskan tersebut berdasarkan keengganan sesuatu pihak bersumpah, keputusan tersebut sah.
Tak ada apa, hakim guna kuasa dia lah. Pihak pendakwa atau tertuduh dianggap cuai kerana tidak bertanya tentang kesan keengganan mereka. Sukutul mudda'a alaih. Orang yang kena dakwa tak mahu bercakap. Senyap, tak kata apa. Serabut kali dia ke macam mana. Apa kita nak buat? Jadi dalam kitab kita ni detail lah. Semua keadaan tu ada. Sekiranya pihak tertuduh mengambil sikap berdiam diri dan tidak menjawab dakwaan pendakwa tanpa sebarang alasan yang munasabah, tindakan tersebut dianggap sebagai menafikan dakwaan dan juga keengganan untuk bersumpah. Dengan ini pendakwa pula diminta bersumpah. Sama, kalau dia diam pun sama juga. Kalau dia tak, dia engkar pun sama, pendakwa kena bersumpah. Maksud bayanun nukul, maksud keengganan bersumpah tu apa dia maksud dia? Dalam bahasa Arab dia panggil an-nukul. Keengganan bersumpah disebut sebagai nukul. Perkataan ini pada asalnya bermaksud melarikan diri dari musuh atau enggan bersumpah apabila merasa takut. Jadi tak mahu sumpah. Keengganan bersumpah, nukul, menurut syarak, definisi dianya ialah apabila tertuduh berkata, saya enggan, saya tak nak, tak say, ataupun hakim berkata kepadanya, bersumpahlah, dan tertuduh menjawab, saya tidak akan bersumpah, tak mahu saya, tak mahu layan, ataupun dia mengambil sikap berdiam diri, itu juga sama ada dia nafi, dia tak mahu, ataupun dia diam, tak kata apa, maka dua-dua keadaan ini dikira enggan, dikira nukul, maka bolehlah kita tukar sumpah kepada pendakwa. Iza da'asna ni syai'an, maksud bab baru pula. Kalau pendakwaan oleh dua orang mengaku benda sama, ini hak saya, mari hak seorang lagi kata, saya punya, apa nak jadi? Apabila pendakwaan dilakukan oleh dua pihak terhadap perkara yang sama, contohnya tanah, masing-masing mendakwa tanah tersebut ialah hak mereka. Nah, banyak ni berlaku ni, orang panggil bertindak. Hak ni kata ni tanah dia buka, hak ni kata tanah dia tanam. Dah, dalam hutan, macam mana nak mengaku ni? Masing-masing mendakwa tanah tersebut adalah hak mereka. Malangnya mereka tidak mempunyai bukti. Tak ada geran, tak ada resik bayar aposit, tak ada. Dalam keadaan ini, sekiranya tanah tersebut berada dalam pegangan salah seorang daripada mereka, tanah tersebut dikira milik pemegangnya jika dia bersumpah. Hak seorang ni dakwa, hak seorang ni duduk situ. Duduk menanai pokok situ. Jadi kita kata, bersumpahlah jadi hak dia. Pemegang tanah perlu bersumpah bahawa tanah tersebut adalah miliknya. Dengan itu dia berhak memilikinya kerana berpandukan kaedah al-aslu dan al-istishab. Ini bahasa istilah sikit. Apa makna al-aslu? Mana asal benda tu duk tanya orang itu, mana hak dia? Itu mana al-aslu, bara'atul asl. Ataupun dia panggil istishab dengan sad. Istishab. Tulis molek. Istishab ialah berhukum dengan kesabitan sesuatu perkara pada masa kedua berdasarkan kesabitan perkara itu pada masa pertama. Jadi sehingga ada dalil yang menunjukkan perubahan perkara itu. Contohnya, orang berhutang dikira belum membayar hutangnya selama mana tiada bukti sebaliknya. Jadi orang ni berhutang dengan kawan ni. Bila tuan dia mari minta, dia kata, bayar dah. Mana bukti awak bayar? Tak ada bukti. Maka dia panggil istishab. Asalnya dia berhutang. Hak bayar tak ada bukti. Maka kekal atas hutang. Itu dia panggil istishab. Asalnya hak orang ni. Kita nak tarik, nak kata mesti ada bayinah, ada bukti. Jadi orang hadut atas tanah tu lebih kuat hujah dia kerana dia duduk situ. Tunggu-tunggu hak duduk sampai 20 tahun, 30 tahun sudah. Ada 4-15 tahun duduk sini. Tiba-tiba orang mari mengaku hak dia. Ini payahlah sikit. Bukti tak ada, apa tak ada. Maka al-asl, tuan yang duduk situ tu lebih gagah daripada orang yang mari mengaku. Isu ni banyak timbul masa banjir pun kan. Bila orang mari nak buat rumah, tak ada geran. Duduk situ cucu dah. Sekali dengan cucu dah ada datang rumah. Tanya sekali dengan cucu pun ada. Tapi nak buat rumah tak boleh sebab tak ada geran. Jadi hari ni baru orang tahu nilai duduk atas tempat yang tidak berdaftar. Susahlah tu. Duduk leh kemah lagi jawab dia. Baiklah. Kewujudan tanah tersebut dalam pegangannya menguatkan lagi dakwaan bahawa tanah tersebut adalah haknya. Pasal dia duduk situ. Apatah lagi tiada bukti yang menafikannya. Menurut kaedah al-aslu, maknanya asal benda tu,
tanah tersebut tidak mungkin berada dalam pegangannya melainkan dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak. Kita kata tak jadi hak dia kalau dia tak ada situ. Dia pun tak berani duduk atas tanah orang, maka jadi hak dia lah. Jadi hak dia tu lebih kuat. Sekiranya tanah tersebut berada dalam pegangan mereka bersama, ha sudah, dua-dua tak ada bukti belaka dan masing-masing tidak mempunyai bukti, kedua-duanya dikendaki bersumpah dan tanah tersebut diserahkan kepada mereka berdua. Senang lah mahkamah panggil imam sumpah dua-dua, bagi dua, ambil setengah sore. Pakat tenan ya, tanah kelapa sawit situ. Nak kata apa? Tak usah duduk tomok lah. Dia mahkamah ni sebagaimana dalam mukaddimah kita sebut dulu, mahkamah ini berdasarkan kepada keterangan. Berdasarkan kepada keterangan. Sebab itulah bila orang mari dakwa, Nabi akan minta keterangan. Kalau kira Nabi nak guna wahyu, boleh. Dia Nabi. Tapi Nabi tak guna pendekatan sebut kerana menyusahkan umat kemudian. Orang mari kemudian tak ada wahyu, nak hukum apa? Maka Nabi ajar awal lagi, mu al-bayyinatu syahidaka au yaminu. Mu mari dua saksi ataupun yaminuhu, ataupun dia sumpah. Sahabat ni kata kalau suruh sumpah boleh dia. Dah mu tak ada saksi. Kalau lagi tanya. Itu. Kemudian hakim juga patut berceramah sikit. Kata Nabi kata haza, aku jatuh hukuman mengikut keterangan yang kamu bawa. Tapi kalau mau ambil hak orang, maka kamu mengambil hak api neraka. Sebab hukuman hakim tidak menghalalkan benda yang salah. Ha, kita kena ingat, oh hakim beri pada saya. Kita tahu benda tu hak orang. Tapi oleh kerana dakwa kita kuat, lawyer kita putar belik kuat, kita menang. Kita kena ingat, ada satu lagi mahkamah di mahsyar. Mahkamah di hadapan Allah, Nabi kata, kalau kamu ambil hak orang, kamu ambillah api neraka. Tak berani sahabat-sahabat. Nah, ini kita hari ni pun tak ada lagu tu masalahnya. Tok hakim nak berlaku mana? Tok hakim sendiri pun duduk main G25 ni. Satu masalah kita ni. Baiklah. Bersumpah di sini, ni, apa makna sumpah di sini? Al-bayyinatu makna tahalafa. Dua-dua tu kena bersumpah, bermakna masing-masing bersumpah bahawa tanah tersebut bukan milik pihak lawan. Ini hak saya. Hak tu kata, hak dia. Hak bagi dua, ambil cerita. Jadi tak lihat kata apa. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa ni qadi. Nabi hantar dia pergi jadi qadi. Jadi, dua orang lelaki mendakwa memiliki seekor unta atau seekor hayawan di hadapan Nabi SAW. Ha, unta saya ni. Tak unta bukan, ada geran. Nah, mana nak kenal. Masing-masing tidak mempunyai bukti. Lalu Nabi SAW membahagikan haiwan tersebut kepada mereka berdua. Semula bagi dua ambil. Ambil setengah sore. Nak sangat kan? Tapi kalau cerita anak lain pula. Ingat dah cerita orang dakwah ni anak dia ni ada dua. Masa tu tak ada DNA. Kata pergi jumpa ni. Dia kata senang ya. Ginilah kalau awak dua-dua ni masih kerah-kerah kepala belakang. Nak mengaku ni anak dia ni anak dia. Kita belah dua anak ni. Ya, awak dah seorang lagi, belah-belah. Enggak nak berapa anak lembu belah dua boleh kau. Boleh balik waksu kan. Anak nak belah dua mati je. Jawab seorang lagi, jangan tu hakik. Kalau nak belah ambil bagi ke dia. Yang tu hakik kata, anak ni bagi kau ni. Pasal mak akan sayang anak. Hak bukan mak aku berkerah. Yang betul dia nak benar. Belah dua ke belah. Mana ada orang belah manusia. Lain daripada kemas siam. Nah, itu cerita. Dia panggil farasatul al-qadi. Kecerdikan qadi itu kadang-kadang dia kena main psikologi. Dia kena main psikologi. Tak boleh nak betul sangat qadi pun. Dia main 1 2 3 4 gini tak capo 2 2 jadi akhir sekali nya kelentun ni apa-apa ni. Jadi tak boleh main. Al-bayyinatu wa anwa'uha. Ini penjelasan dia. Bukti dan jenis-jenisnya dan kaedahnya. Takrif bukti dan dalil disyariatkan telah pun dibincangkan di awal tajuk ini. Terdapat beberapa jenis bukti. Tanda itu. Yang pertama, pembuktian boleh dilakukan melalui dua orang saksi lelaki. Ada hak pakai dua orang. Atau seorang saksi lelaki dan dua orang perempuan. Dua. Yang ketiga, juga boleh berlaku melalui seorang saksi lelaki dan juga sumpah. Itu kategori ketiga. Yang keempat, ataupun melalui empat orang saksi perempuan atau empat orang saksi lelaki. Ni kalau masuk dalam periksa, lemah kita nak jawab ni. Hak ni hak mana, hak ni hak mana. Kita tengok malam ni. Perkara ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bab
asy-syahadat, bab keterangan saksi. Dan kita akan masuk sini. Jadi kena ingatlah, ada saksi perlu dua orang, ada yang perlu seorang saja, ada yang perlu empat orang. Di mana? Nah, tanda betul-betul. Nanti kita test buat peperiksaan pula. Bab syahadat, bab keterangan saksi. Ta'rifus syahadat, definisi dianya. Keterangan saksi ataupun syahadah dalam bahasa Arab pada asalnya membawa maksud hadir. Syahadah bermakna hadir. Orang itu ada situ, itu makna hadir. Dari segi bahasa ia bermaksud perkhabaran yang pasti. Syahidah ke awyami, maknanya benda itu pasti. Dari sudut syaraknya apa dia? Syara'an. Dari segi syarak, keterangan saksi ialah memberitahu sesuatu perkara dengan lafaz yang khas. Dia mesti kata, ini hak saya. Dia kena kata, jangan ada kata agak-agak, tak boleh. Kena jazam. Dalil masyru' iaitu syahadah. Dalil keterangan saksi adalah sah menurut syarak, berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma' ulama. Mana sepakat para ulama setuju masalah ini. Dalil yang pertama firman Allah Taala, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Jadi tanda ini kategori pertama, dua orang laki-laki. Ayat yang kedua, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan janganlah kamu wahai orang yang menjadi saksi menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu, dan sesiapa yang menyembunyikannya sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Kalau dia saksi dia sembunyi, dia berdosa. Ini kita bimbang hari ini, ada orang tahu tapi sembunyi, tak boleh. Surah 22 itu surah Al-Baqarah 282 dan 283. Dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis Al-Ash'as bin Qais. Ash'ah bin Qais tadi kata apa? Yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam babul iman. Bab iman. Pernah suatu ketika saya berebut sebuah perigi dengan seorang laki-laki. Jadi Ash'ah ni berebut perigi, telaga. Saya mengadu kes tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda telah bersabda, syahidaka au yaminuhu. Hadis tadi kita baca dah. Nabi kata, engkau hendaklah mengemukakan dua orang saksi ataupun lawan kamu bersumpah. Nah, hadis ini dalam Muslim. Dan dalil yang ketiga, ijma', sepakat para ulama muslimin, wujudnya ijma' para ulama bahawa keterangan saksi adalah sah menurut syarak, bahkan digalakkan. Tiada seorang pun di kalangan ulama yang menolak amalan ini. Tak ada orang yang kata tak baik. Hikmah. Nah, ini di antara keindahan kitab Fiqh Manhaj ini, dia bawa hikmah. Kenapa disyariatkan syahadah ni, kenapa? Hikmah di sebaliknya, keterangan saksi ialah bagi memelihara dan membuktikan hak manusia. Sekiranya amalan ini tidak dibenarkan, hak manusia akan terabai dan pemiliknya tidak akan mampu membuktikannya. Sedangkan keadaan tersebut bercanggah dengan matlamat utama Islam, iaitu menyerahkan setiap perkara kepada yang berhak tanpa sebarang pertelagahan dan pertembungan. Dengan kewujudan saksi ini akan tercapailah matlamat yang dimaksudkan dan kepentingan manusia akan terpelihara. Jadi syariat Islam ini syariat yang jaga semua kepentingan. Kepentingan manusia dijaga, kepentingan apa saja pun jaga. Jadi hari ini orang duk sibuk dengan hak asasi manusia. Habis hak asasi. Kenapa kita tak benarkan orang nak kahwin jatah sama jatah? Nak kahwin tino dengan tino. Mana ada kita kata? Ini manusia biasa ke manusia tidak di luar daripada biasa? Luar tabiatnya orang panggil. Tak? Itu dia panggil hak asasi. Tak ada. Dalam Islam telah beri hak asasi cukup nyata kepada kita. Jangan bimbang dengan Islam. Tapi hak bimbang dengan Islam ni, hak tak percaya kepada Islam. Tak yakin dengan Islam, maka timbullah dia panggil hak asasi. Tahu?
Jadi anak kata apa? Eh, puak-puak hon LGBT dia panggil. Pasal dia nak main jatah dengan jatah tino dengan tino ni. Kita kata perbuatan dia ni kambing pun tak buat. Ada kok selama kita dulu tengok kambing ni, kambing tino sama tino. Ada. Ni manusia ada otak, ada akal. Apa yang nak jadi hayawan tu? Allah ya hamza amrun ajib. Minta supaya bebas ke main, dia panggil seks bebas. Tak ada seks bebas, seks haram ada. Apa seks bebas? Nak kata apalah, Allah Ta'ala lah hidayah dah. Tapi negara kita ni orang lagu tu tak ada tindakan apa-apa. Ada kena tangkap dah pokok ni. Mencabar. Cabar usaha agama. Hapuskan Jabatan Agama Islam. Apa? Tak ada tindakan apa-apa. Allahu Akbar. Letih pokok kita pun kenapa yang orang-orang dilok sangat dah. Kalau ada orang cakap lebih sikit, dalam bab agama ni sibuk selalu. Masalah. Baik. Kita balik ke cerita kita dia. Jumlah saksi. Anu al-ikhtilafu syahadat min haitsu adadis syuhud. Jumlah saksi ni apa dia? Hak yang dibicarakan boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu lah dia panggil haqqullahi ta'ala. Kategori yang pertama hak Allah dan yang kedua hak manusia. Kalau kira hak tu hak Tuhan belaka, tapi kuasa Allah beri kepada kita menjadi hak kita buat sementara kita hidup atas dunia ni. Maka kategori yang pertama hukuk haqqullah, dia panggil hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ini boleh dimelibatkan hak Allah Ta'ala ini terbagi kepada tiga kategori. Hak Allah Ta'ala tidak boleh dimelibatkan saksi wanita. Orang tina tak masuk campur dia. Sebaliknya, hanya saksi lelaki saja yang diterima. Ini kerana keterangan oleh pihak saksi wanita mempunyai syubhah, iaitulah syubhah lupa dan tersilap. Padahal hak-hak Allah ini perlu dibicarakan dengan penuh berhati-hati. Jadi hak Allah Ta'ala tak boleh masuk saksi wanita, tak masuk. Contoh dia di sini ada tiga kategori, tuan-tuan tengok. Hukukullah ala salasati adrub, salasati tiga jenis, tiga kategori. Jenis yang pertama, kes yang memerlukan saksi tidak kurang daripada 4 orang. Tak cukup 4 orang, jangan dakwa. Kalau dakwa, awak kena. Dia panggil kes zina. Kalau orang ni pergi dakwa, orang itu berzina, tanpa 4 orang saksi, maka dia kena sebab. Dia kena sebab. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ fajliduhum thamanina jaldah. Dan mereka yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, memang orang perempuan ini baik, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebablah mereka 80 kali sebab. Dia panggil hukum qazaf. Hukum qazaf kita dah belajar dulu, 80 sebatan. Surah An-Nur ayat 4. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman sebab sekiranya saksi yang dikemukakan tidak mencukupi 4 orang. Ini menunjukkan bahawa kes zina tidak boleh disabitkan sekiranya saksi kurang daripada 4 orang. Tak boleh sabit. Habis kita nak buat apa kalau tengok orang zina? Kita buatlah tuduhan syubhat dan sebagainya supaya kes itu tidak lepas gitu saja. Jangan. Macam puak-puak di minta tadi. Dia kata apa? Jangan duduk di tangkap orang-orang keluar tu menyusah kau orang. Nah, jadi sedaplah. Nah. Hari ni hok ada kau ada apa ni penguat kuasa ni pun letih dah kita duduk memitah dah. Cuba anggap kalau tak ada penguat kuasa. Eh, tangga masjid pun mari buat tu. Kalau kita marah, ini hak asasi. Ha, sedap dia hak asasi. Eh, parok kita hak asasi lagu ni. Jangan. Jangan. Jadi kalau kurang daripada 4 orang saksi, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan sesiapa di antara perempuan kamu yang melakukan perbuatan keji, zina, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Jadi kena ada 4 orang saksi baru boleh tuduh. Surah An-Nisa ayat 15. Menyentuh peristiwa fitnah, dia panggil peristiwa hadisul ifki. Orang tuduh Aisyah radhiyallahu anha zina. Ini buat-buat munafikin yang buat kerja ni. Maka mari turun ayat Quran ini, laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada,
Fa iz lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang yang berdusta. Jadi tak cukup saksi, maka orang ini dusta, tak boleh dakwa. Surah An-Nur ayat 13. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahawa jumlah bagi saksi yang diperlukan dalam kes zina ialah 4 orang lelaki. Jangan duk mudah sangat. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang ni berzina, 4 orang boleh tengok, hebat benar tu tak? Boleh menasabah dah kalau nak kejar dia apa. Maknanya, lebih pada kambing ni. Mana boleh orang tengok dah pulak ni. Fana telajuk dah ni. Maka ayat-ayat ini menunjukkan jumlah bagi saksi yang diperlukan dalam kes zina ialah 4 orang saksi. Perkara ini dijelaskan oleh hadis bahawa Sa'ad bin Ubadah berkata, wahai Rasulullah, dia mari tanya ni. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wahai Rasulullah, jika saya dapati ada seorang laki-laki bersama isteri saya. Dia andaian soalan. Adakah saya tidak boleh menghukumnya melainkan setelah saya membawa 4 orang saksi? Dia tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Sa'ad berkata, "Tidak, demi Allah, demi Tuhan yang mengutuskan Tuhan. Jika saya akan segera gunakan pedang sebelum itu. Manakala aku tengok, aku patut selalu." Kedebel kot dia pun. Rasulullah bersabda, "Dengarlah apa yang dikatakan oleh ketua kamu ni." Jadi Nabi kata, Dengar, saat ni, aku kata ke saksi, dia kata dia nak pacu terus. Nabi kata apa? Dia adalah seorang yang cemburu. Dia cemburu tengok isteri dia dengan orang. Saya, kata Nabi, lebih cemburu daripadanya. Aku lebih cemburu lagi nak jaga benda mungkar dan maksiat daripada mu. Dan Allah lebih cemburu daripada saya. Mana Tuhan lagi kuat nak jaga benda ni. Jadi ikutlah peraturan. Sebab kita tak tahu lagi, boleh jadi ada benda tu orang mari cakap dalam rumah kita, tiba-tiba pergi patung selalu dah. Apa nak jadi? Itu masalah. Baginda berkata demikian ketika turunnya firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, dan mereka yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya. Setelah itu, barulah turun ayat li'an yang memberi kelonggaran kepada suami isteri. Tanda, ayat li'an, ayat sumpah. Maknanya, kalaulah suami tengok isteri dia buat benda fahisyah, zina, nasallallahu alaihi wasallam, maka walaupun tak ada saksi, suami boleh dakwa. Ini hak suami. Takkanlah kita nak menanggung, nak pergi anak angkat. Boleh beranak esok bin dia. Tak mau dia. Maka suami boleh pergi dakwa suami isteri dia berzina. Ketika itu Allah hakim minta supaya suami bersumpah. Sumpah bahawa dia tuduh isteri dia berzina. Dan yang kelima, dia bersumpah kalaulah dakwaan dia tak betul, Allah Ta'ala akan laknat atas kepala dia. Maka jadi isteri pun bangun, sumpah juga, kata suami dia dusta. Kalau isteri tak sanggup sumpah, habislah, boleh kejar lah. Tapi kalau isteri lawan, dia pun takut juga mati ni, tak kira ke Tuhan dah pun ni, dia bersumpah juga, maka lepas. Tapi otomatik bercerai lah, dua orang itu tak boleh balik seumur hidup. Mana dia tak akan boleh, contohnya baik pula semula, sejuk-sejuk keadaan, nenek balik mula, baik mula lah, lok, tak ada dah, dia akan bercerai selama-lamanya. Kerana bila sumpah ni sudah laknat, macam mana nak balik semula kepada tu, tak boleh. Jadi dalam kes hudud, tuan-tuan jangan bimbang, suami ada hak kuasa mutlak, kuasa tersendiri Allah beri kepada dia jalan keluar, supaya takkan dia nak menanggung anak orang dalam rumah dia dengan bin dia, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia ayatul li'an, dia boleh bersumpah dalam isu ni, boleh bersumpah. Tapi orang lain jangan cuba nak dakwa main-main. Kalau kamu tak ada bukti, ada dia. Cuma maklumkan kepada pihak berkuasa supaya orang ni ditangkap dan diletak di bawah undang-undang takzir dan sebagainya. Kita tak lepas saja juga, tidak kata tak ada saksi ke pakai senyap jadi bodoh lah. Hikmah 4 orang saksi, dengar ni. Kenapa dalam bab zina ni nak 4 orang saksi? Dalam bab lain boleh 2. Hikmah di sebalik perlunya 4 orang saksi dalam kes zina ialah perbuatan zina dilakukan oleh 2 orang, iaitu lelaki dan perempuan.
seolah-olah saksi diperlukan terhadap dua perbuatan. Dua orang untuk seorang, dua orang untuk seorang. Kerana itu ia memerlukan empat orang saksi. Selain itu, zina merupakan kesalahan yang paling keji. Oleh itu, lebih ramai saksi diperlukan supaya ia tidak diheboh-hebohkan di kalangan orang ramai dengan suena-wenanya. Awak jangan tuduh kedai kopi kena 80 rotan. Jadi jangan. Keterangan oleh saksi akan hanya diterima apabila mereka berkata, secara kebetulan kami terlihat dan kami melihat sepenuhnya. Nabi tanya seperti batal celok masuk dalam botol dia tu. Lagu tu nak kena nampak. Ataupun mereka berkata, kami sengaja melihat supaya kami boleh menjadi saksi. Jadi dia kata, memang kami tengok. Siapa mereka 4 orang boleh tengok ni, tidak taras skoden ni tak? Skoden kau dia panggil ni. Masa jenis ni ngetah orang ni. Ni tidak ngetah dan ni memang jadi kerja sungguh kan. Baik. Itu jenis yang pertama, kes yang perlu kepada 4 orang saksi. Kita berpindah kepada kes yang kedua, ad-darbustani, iaitulah kes jenis ini hanya memerlukan 2 orang saksi. 2 orang saja kena. Iaitu kes yang dikategorikan sebagai hak Allah selain daripada zina. Contohnya murtad, merompak, bunuh, curi dan minum arak. Kalau kata dia ni curi, aku tengok dia ambil. 2 orang saksi memadai. Sebab dia tak terlibat kepada kes yang berat tadi. Dalilnya firman Allah Taala, "Wastashhidu shahidaini mir rijalikum." Nalah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Al-Baqarah 282. "Wa ashhidu zawai adlim minkum." Dan adakanlah 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Surah At-Talaq ayat 2. Demikian juga dalam hadis Nabi kata, "Syahidaka au yaminuhu." 2 orang saksi awak ataupun sumpah dia. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala kata apa? Menurut sunnah, keterangan saksi wanita tidak diterima dalam kes hudud. Jadi orang perempuan tak masuk campur di sini. Maka kerana itu orang perempuan tak boleh jadi pencegah maksiat. Sebab kalau dia tengok pun dia tak boleh jadi saksi. Dia tak boleh jadi saksi. Kita berpindah kepada ad-darbus salis, jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, jenis ini hanya memerlukan seorang saksi lelaki saja. 4, 2, 1. Iaitu dalam isu melihat anak bulan Ramadan. Tengok anak bulan Ramadan cukup seorang. Kalau seorang tu kata dia tengok anak bulan, maka KJL kena isytihar puasa besok. Kalau nampak anak bulan lah, tapi zaman kita ni nak nampak ke mana? Jerubu saja ni tak? Jerubu gelap. Syarat ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga. Ini kerana kesilapan yang menyebabkan ibadat dilaksanakan adalah lebih ringan kesan buruknya berbanding kesilapan yang menyebabkan ibadat ditinggalkan. Jadi oleh kerana kita nak buat ibadat ni, seorang kata dia tengok hilal Ramadan, maka pihak pemerintah kena isytihar, boleh apa ni, puasa besok. Kena puasa besok. Sebab itu, dalam isu menentukan anak bulan Syawal, 2 orang saksi lelaki diperlukan. Beza kan? Masuk bulan, seorang. Nak raya, kena 2 orang. Sebab apa? Sebab kita nak tinggal ke ibadat. Kena ketat sikit. Kalau tidak nyemai dia, kita raya esok ni. Engkau lemah, buat dah ni. Tak boleh, kena 2 orang. Baru boleh. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, orang ramai melihat anak bulan. Lalu saya memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa saya melihatnya. Baginda pun berpuasa dan memerintahkan orang ramai supaya berpuasa. Jadi jelas kita, keterangan-keterangan ini sangat sangat mudah untuk kita belajar. Itu dipanggil hak Allah Taala. Hak Allah Taala, 4 saksi, 2 seorang. Kategori yang kedua iaitulah hak manusia. Hak manusia ni macam mana? Kategori jenis juga boleh dibagi kepada 3 jenis. Jenis yang pertama, dalam jenis ini keterangan oleh 2 orang saksi lelaki sahaja yang diterima, iaitu dalam kes yang tidak melibatkan wang dan boleh dilihat oleh orang lelaki sahaja, seperti cerai, rujuk, dan pengislaman dan murtad. Jadi 2 orang yang boleh. Jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil ni ilmu hadis. Kita nak tahu rawi ni kuat ke
boleh dipercayai ke pembohong? Nah, pasal itulah timbul hadis palsu, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Kita jangan duk kata sedak-sedak, oh Allah, mari mana pula hadis sahih dhaif pula dah. Nah, ya kitanya galik-galik dah duk baca hadis ni. Nah, nah, siapa dia pakai serban lebih baik daripada semaya tak pakai serban 70 kali ganda. Baca tiap hari duduk. Nah, pakai serban kita. Nah, jadi sedangkan hadis itu tidak sahih. Maka timbul mari mana benar lagi ni? Ni, berdasarkan kepada jarh wa ta'dil. Rawi itu dikenal pasti orang ni baik, orang ni tak baik. Wakaf, wasiat dan sebagainya. Dalilnya ialah syarak telah menetapkan bahawa dua orang saksi lelaki diperlukan dalam soal nikah, cerai dan wasiat. Manakala perkara seumpama dengannya yang tidak melibatkan wang dan tidak disebut dalam nas, dikiaskan dengan dalil tersebut, firman Allah Ta'ala mengenai cerai, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Maka bolehlah kamu pegang mereka, rujuk dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik, dan adakanlah dua orang saksi yang ada di antara kamu. Nah, jadi nak dua orang saksi dalam masalah cerai dan nikah. Hari ini masya Allah banyak, banyak kes kita dengar sampai 8 tahun bercara nak cerai, ya 8 tahun bercara. Ada seorang itu pakai mati, tak pakai cerai angin mati, tak sudah-sudah. Tak tahu macam mana mahkamah kita ni, apanya dia nak tengok sangat orang di kantung tak bertali lagi tu. Wallahu alam. Kita tidak hakim, tak nak cakap orang. Firmanullah Ta'ala mengenai wasiat. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati tsnani dzawa adlin minkum. Tengok. Wahai orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika ia mahu berwasiat, hendaklah wasiatnya disaksikan oleh dua orang yang ada di antara kamu. Jadi wasiat kena dua orang saksi. Ayat Al-Maidah 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda mengenai perkahwinan. Nabi kata la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ah, kena tambah situ. Tambah. Tak ada dalam buku kitab. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah yang sah melainkan dengan wali dan dua orang saksi lelaki yang adil. Ha, kalau tak ada saksi tak jadi. Al-Imam Az-Zuhri berkata menurut sunnah keterangan saksi wanita tidak dibenarkan dalam kisah hudud dan juga dalam kisah nikah dan cerai. Ha, tak boleh, ya. Walaupun orang perempuan boleh mari selfie jelah, nak jadi saksi tak boleh. Ya. Pasal itulah tak usah naik-naiklah wanita atas masjid ni. Tunggu-tunggu buat kuih rumahlah sebenarnya. Ni mari berserabut naik atas masjid dengan janguknya, dengan kenil lutunya. Allah lah, dengan bau apa ni, minyak wangi. Jadi itu semua langgar syariat. Banyak benda. Tak tahu hik ni pahada kedok pasal nak masuk masjid. Jadi kalau mengikut Allah, letih dah kita. Dah ngepek-ngepek dah, nasihat-nasihat, tapi kat situ dia panggil trend baru ni, akad nikah atas masjid. Mula nikah rumah, pasal ramai sangat tu email tak larat lagi dah. Dia kupu limon ni pakai akad. Orang panggil sekali akad ketubuh nikah, ya pakai sudah lah dia. Tapi ketubuh nikah sekali pun akad suku-suku. Ya. Tapi bagi anak kalau pergi rumah lebih baik sebenarnya. Banyak sikit gula ayahnya boleh. Allah letih, main-main ramai biarlah. Ikut dia mula. Tapi kita kena buat juga. Dia panggil undang-undang. Nak nikah masjid? Nak. Ni pacar. Orang perempuan tutup aurat molek. Masuk masjid, mahaya sunat, tahiyatul masjid dulu. Jangan duduk buat masjid ambo ni macam kedai tujuh gitu dia panggil. Nah, macam masuk dia kedai pakai duduk cokoh. Nah, biar ada peraturan. Baik. Jenis yang kedua, keterangan oleh dua orang saksi lelaki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Ha. Atau seorang saksi dan sumpah oleh pendakwa sahaja yang diterima. Syarat ini adalah bagi kes yang melibatkan harta, sama ada dalam bentuk barangan, hutang atau perkhidmatan seperti jual beli, pembatalan akad, iqalah, maknanya akad hak dia buat dalam bab jual beli, iqalah dia panggil. Pindah hutang, hiwalah, jaminan, sewa, gadaian, syuf'ah. Syuf'ah tu kita nak jiran kita jual tanah dia tak bagi tahu kepada kita, maka kita berhak bayar balik kepada orang beli tadi sebab kita nak tanah sebelah rumah kita. Itu dia panggil syuf'ah dan sebagainya. Jadi ayat kita tadi sebut wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang kamu yang kamu setujui menjadi saksi.
supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh seorang lagi. Jadi dalam Baqarah 282, daripada Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghukum berpandukan sumpah dan saksi. Nah, jadi kes yang ketiga, saksi seorang tak cukup dua orang, sumpah satu lagi. Nah, jadi boleh. Menurut hadis ini dalam Muslim, menurut Musnad Imam Asy-Syafi'i, Amr bin Dinar yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata, dalam perkara yang melibatkan harta. Nah, yang lebat harta boleh seorang saksi, dua orang laki-laki, dua perempuan, ataupun seorang saksi laki-laki dan satu sumpah. Nah, itu dia panggil boleh. Hak-hak lain yang melibatkan harta dikiaskan dengan hukum ini. Kes yang ketiga, kes yang menerima keterangan dua orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki dan dua orang perempuan atau empat perempuan. Hai, ni kena buat carta baru nampak ni. Kes tersebut ialah kes yang melibatkan hak manusia yang biasanya tidak melibatkan lelaki, seperti kelahiran. Orang ni dakwa ni anak dia, tapi orang perempuan kata, "Dok, saya tengok masa-masa lahir tu." Zaman dulu kan laki-laki tak beranak, tak beranak, tak jadi bidan. Tak. Hari ni berebut dengan orang tino nak jadi tok bidan pula. Allah letih, pokok doktor pun semangat buat dia. Pokok doktor lah. Ha, pasal tu kita nasihat juga ke sahabat-sahabat kita doktor ni. Kalau lah bidan boleh buat, tak usah duk masuk lah awaknya. Tak, baca-baca zikir kat luar tu. Ni tak, sungguh benar dia nak masuk. Siapa kelahi dengan suami, jangan masuk awak, ni bini saya. Dia kata, ni kerja saya. Anak lah guna kita. Payuh lah, nak tak beranak kan, nak beranak. Tak, nak pergi pak swasta tak ada duit. Akhir sekali, jadi kita nasihat-menasihatilah. Kalau boleh orang perempuan buat, tak usah masuklah doktor laki-lakinya, tunggu luar tu. Kecuali kes emergency sangat, eh, emergency. Ini kadang-kadang dia sungguh pada orang lain lagi nak masuk pulaknya. Allahu Akbar. Jadi dalam kes yang melibatkan tentang kelahiran, penyusuan, soal darah dan perihal sakit wanita. Ha, jadi orang perempuan yang tengok pokok dia. Tapi itu zaman Islam. Zaman sekular ni penyakit doktor ramai ONG ni orang laki-laki. Tahu ONG dia panggil doktor sakit puan. Orang laki-laki. Bila kita tanya, kenapa awak sungguh sangat ni nak jadi doktor ni? Dia kata orang perempuan tak apa nak sama-sama dia. Kali hok perempuan nak jadi doktor, hok nak jaga laki-laki pula. Allah, jadi terbalik kuih habis buat kita ni. Masalah besar. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Az-Zuhri, katanya, menurut sunnah keterangan saksi wanita bagi kes yang hanya melibatkan mereka seperti kelahiran dan sakit puan adalah dibenarkan. Kenyataan ulama tabi'in seumpama ini merupakan hujah kerana kedudukannya setara dengan hadis marfu'. Ini kerana kata-kata seumpama ini bukan lahir daripada pandangan ataupun ijtihad. Kes lain yang punya makna dan syarat yang sama boleh dikiaskan kepada dalil yang telah dinyatakan di atas. Bilangan saksi menjadi syarat di sini ialah kerana Allah telah menetapkan keterangan oleh dua orang wanita bersamaan dengan keterangan seorang laki-laki. Sekiranya keterangan oleh hanya saksi wanita dalam isu kewanitaan boleh diterima, keterangan mereka bersama saksi lelaki dan dua orang wanita sudah tentu lebih diterima. Ini kerana pada dasarnya keterangan hanya diterima daripada saksi lelaki, demikian juga jika hanya ada saksi lelaki sahaja. Jadi alhamdulillah kita nampak dah hari ini dua keadaan ini yang kita kena jelas. Dua keadaan itu jelas, ada yang boleh empat, ada yang dua, ada yang seorang, ada yang satu laki-laki, dua perempuan dan seterusnya. Baik, penutup pada bab ni, tambihun. Menurut ulama, keterangan yang membabitkan perbuatan seperti kes zina, minum arak dan sebagainya hanya akan diterima apabila dilihat sendiri oleh saksi bahawa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Kalau sakak gigi cium bang, bau mulut dia, tak boleh tangkap. Ini kerana keterangan seperti ini akan memberikan keyakinan. Oleh itu, keterangan yang hanya bergantung pada apa yang didengar daripada orang lain tidak memadai. Orang tu bagi tahu, dia tu minum arak. Tak boleh. Kena saksi tengok sendiri. Dalilnya firman Allah Taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Surah Al-Isra 36. Sementara bagi kes yang melibatkan hak, ia cukup berdasarkan kepada andaian yang kuat, ghalabatu zan. Ini kerana kes ini sukar untuk mendapatkan keyakinan sedangkan ia perlu dibuktikan. Contohnya, penentuan sifat adil, orang ni orang adil, nak jadi saksi. Atau kesukaran yang dihadapi oleh seseorang
sudah tentu tidak dapat dipastikan hingga ke tahap yakin, dengan itu cukup sekadar berdasarkan andaian yang kuat. Contohnya orang ni nak mengaku dia miskin. Macam mana pihak masjid nak sahkan bahawa orang ni miskin? Kita nak cop, kan nak minta zakat tu. Nak cop miskin. Jadi kita tengok, ai miskin sungguh dia ni. Nak rumah dia pun sengit, kalau lembu tepuh pun terbalik contohnya. Maka kita sah dia miskin. Tapi tak tahu lagi, boleh jadi ada harta dia duk tanah dalam tanah ni mah betok-tokok lagi. Jadi kita ambil ghalabatu zan, keyakinan kita bahawa dia keadaan sedemikian. Kalau semua nak yakin belaka, tak gerak dunia ni. Tak gerak dunia. Dengan itu cukup sekadar berdasarkan andaian yang kuat. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita tentang syurutus syahadah, syarat-syarat orang nak jadi saksi pula dalam perbincangan kita yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.